fakta terkait dugaan akan disebarnya video Sure ya, Vena Melinda bersama dengan Ferry Irawan. Yeah. Ya, di suatu tempat begitu ya. Ya, ini yang kemudian apakah ini yang dimaksud yang di Bogor tadi atau memang ini kejadian yang lain ya? Dia bilang sebenarnya peristiwa kemarin ini yang di Kediri itu bukan yang pertama kali. Tadi terjadi KDRT dan kemudian Ferry mengancam akan menyebarkan video Sure ya. Mereka berdua gitu. Ya, enggak apa-apa, kita bikin malu saja. Kan kamu lagi enggak pakai baju. Saya juga lagi enggak pakai baju. Jadi kita bikin viral saja. Di situ saya sudah pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan ulasan dan juga informasi hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media massa maupun di media sosial. Bersama Ibu Silviani Abdul Hamid, kita akan memberikan ulasan terkait dengan perkembangan perkara atau kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Sebelum kita mengulas isu pada kesempatan kali ini, jangan lupa kepada sahabat Halo Pengacara untuk subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan jangan lupa tinggalkan komen dan juga like dalam video ini. Dan Bu Silvi, ini kan ada fakta baru yang diungkapkan oleh Vena Melinda ya pada keterangan persnya yang terbaru di Pondok Pinang kalau tidak salah ya. 1 Februari ya. Kemarin ya. Itu ada keterangan terbaru terkait untuk mengklarifikasi isu yang sempat juga viral ya sebelum ini ya, yaitu masalah yang katanya tanda kutip ya diduga diancam akan dibuka aibnya yang di Bogor itu ya. Iya. Nah, ini yang muncul justru adalah fakta terkait dugaan akan disebarnya video Sure ya Vena Melinda bersama dengan Ferry Irawan. Iya. Ya di suatu tempat begitu ya. Ya ini yang kemudian apakah ini yang dimaksud yang di Bogor tadi atau memang ini kejadian yang lain yang Bu Silvi amati? Kan waktu itu emang dari pihak Ferry Irawannya mengancam ya akan membuka kalau tidak ada perdamaian gitu kan akan dibuka ya peristiwa yang di Bogor. Yeah. Dan peristiwa di Bogor dan orang kemudian walaupun tidak ada secara eksplisit disebutkan peristiwanya apa atau kasusnya apa gitu tapi kan akan dibuka katanya kasus Bogor, tapi semua media pun berspekulasi ya, netizen juga itu katanya kasus itu yang kasus yang Atala. Oh anaknya. Tapi kan udah SP3 itu padahal dan itu udah peristiwa udah lama berlalunya kan. Terus kan kemudian selesai tuh kayaknya ya nggak ada ternyata nggak walaupun sebenarnya kan nggak disebutkan nggak nyebut. Yeah. Yang apa yang spesifik apa kasusnya gitu kan tapi akhirnya reda nah kemarin ini yang press con yang kemarin ini walaupun Vena menyebutkan bahwa itu adalah press con dia yang pertama dan terakhir gitu jadi tentang terkait kasus ini ya terus dia bilang sebenarnya peristiwa kemarin ini yang di Kediri itu bukan yang pertama kali. KDRT itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah terjadi juga di Medan. Itu dan detailnya ya dikatakan bahwa di situ pokoknya secara ini garis besarnya terjadi KDRT dan kemudian Ferry mengancam akan menyebarkan video Sure mereka berdua gitu. Ya ini based on ini aja ya kita pernyataan dari Vena Melinda ya yang dikutip ya yang dikutip di sini kita baca yang dikutip oleh media fifa.co.id ya di sini dikatakan itu sampai 8:30 saya bilang Bi ini saya mau acara kata dia nggak apa-apa kita bikin malu saja kan kamu lagi nggak pakai baju
saya juga lagi nggak pakai baju, jadi kita bikin viral saja. Di situ saya sudah pasrah. Nah, ungkap Vena Melinda. Ini yang dikutip ya langsung dari pernyataan. Ya, ya berarti di press conference kemarin. Berdasarkan keterangan ini, media kemudian mengasumsikan, berspekulasi bahwa yang akan disebarkan itu adalah video sure gitu ya. Sure dalam pengertian itu video tidak berbusana begitu tentunya ya. Iya, enggak. Tapi kan yang sebelumnya ini, yang peristiwa yang mereka dari pihaknya Ferry bilang akan apa, mengancam ya, atau kalau tidak berdamai, mengancam tanda petik ya. Iya. Kalau tidak berdamai maka akan di, kasusnya akan dibongkar, apa di apa di dibuka. Dibuka ya, kasusnya di Bogor. Itu kan peristiwa ini, yang video sure ini, yang ancaman ini kan, yang berdasarkan preskon kemarin itu kan di Medan, bukan di Bogor. Oh, ini sesuatu yang jadi emang berbeda begitu ya. Jadi sebenarnya ya ini kan yang mengancam ini menurut Vena kan langsung Ferry-nya. Oh. Kalau yang itu kan kasus Bogor, yang saya ingat ya, dari yang saya baca itu pihak, bukan Ferry langsung gitu yang mengatakan pihak itu. Pihak lain, walaupun dari pihak pengacaranya mengatakan, mengklarifikasi tidak pernah ada ancaman gitu ya. Ya ini kan menjadi babak baru nih dalam kasusnya Vena Melinda yang kita sudah apa namanya ikuti ya, masyarakat juga sudah ikuti ya, mulai dari adanya dugaan KDRT, kemudian ada permintaan maaf yang video menangis, kemudian juga viral terkait dengan gugatan cerai. Nah sekarang ada lagi nih terkait dugaan video sure ya, yang katanya diancam akan disebarkan oleh Vena Melinda, oleh Ferry Irawan. Ferry, dan lebih ininya ya, bahwa ini emang nampaknya eskalasinya makin meningkat ya, karena selama ini nggak ada cerita tentang ini gitu loh, diungkapkan oleh Vena Melinda. Dia hanya ya nggak mengungkap, tapi akhirnya kan beliau bilang bahwa itu bukan yang pertama kali di Kediri, sebelumnya sudah ada KDRT itu. Nah itu kan tapi berapa waktu sebelum preskon, tapi kemarin di preskon sepertinya diperjelas ya, gitu ya, loh, ini, apa detailnya itu. Yang jadi pertanyaan kan ini sebenarnya kan aib ya, tanda kutip ya. Iya. Tidak, video tidak berbusana, yang seharusnya masyarakat juga tidak perlu tahu tentang ini. Nah pertanyaan kenapa Vena Melinda mengungkapkan ini ke publik gitu? Ada tujuan apa yang ibu lihat dalam keterangan persnya Vena itu? Iya, jadi kan sebenarnya mungkin juga menurut saya kan itu hal yang cukup aib ya. Iya ya. Bukan cukup aib, itu aib gitu ya. Peristiwa aib. Artinya mungkin udah terpojok betul Vena, terpaksa harus mengungkapkan itu gitu loh. Karena banyak berita yang berseliweran gitu dan, ya. Ada kecenderungan kan, dan pihak keluarganya Ferry pun sudah makin makin apa ya? Gencar. Makin gencar gitu ya. Artinya kan terbukti dengan ibunya yang datang. Yang datang padahal ibunya kan katanya kan sakit dan sakitnya serius gitu kan, sampai matanya dari matanya pecah pembuluh darah mata atau apa ya, saya matanya merah gitu, ada fotonya kan. Terus sampai, dan orang sudah tua, sudah sepuh gitu, sampai datang gitu kan. Terus, dan ya mungkin itu peristiwa, bahkan juga ibunya juga bilang, mengatakan bahwa itu cuma mimisan gitu kan. Mimisan bukan karena akibat KDRT dari Ferry gitu, di Vena Melinda itu. Iya, karena ibunya sempat mempertanyakan ya, meragukan. Hasil visum gitu ya. Ini dan, juga menarik juga nih sebenarnya. Jadi mungkin dengan rentetan itu gitu, artinya merasa mereka terlalu mendesak gitu, dia terpaksa mungkin Vena untuk pembelaan diri, membuktikan bahwa benar loh ini yang, gitu loh, yang dilakukan oleh Ferry itu benar gitu ya. Bukan hanya kemarin, sebelumnya pun dia sudah melakukan KDRT, dan KDRT-nya tuh ya kemarin terpaksa mungkin disebut dengan spesifik gitu loh. Untuk menguatkan aja gitu loh, meyakinkan pihak keluarga Ferry yang tidak percaya bahwa anaknya, kakaknya, tidak percaya bahwa Ferry yang begitu katanya penyayang gitu kok bisa melakukan KDRT. Ya ini semakin panas nih Bu jadinya ya, seperti kasusnya Norma Risma ya, yang juga semakin panas, ini juga tidak kalah panas nih kasusnya Vena. Dan mungkin juga ya
kita akan mengulasnya kembali nih, mau tidak mau ya, karena iya, setelah ini pasti ada, karena ada aksi ini pasti ada reaksi dari pihaknya keluarga Ferry Irawan tentunya, begitu. Biasanya begitu ya. Ya baik, nanti kita akan update lagi tentunya Bu ya, dalam kesempatan selanjutnya, dalam video selanjutnya kita akan kembali memberikan ulasan terkait dengan perkembangan kasus Vena Melinda. Terima kasih Bu Silvi atas waktunya telah memberikan ulasan bersama saya. Dan terima kasih juga kepada sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya terus mendapatkan update terkait dengan ulasan hukum Halo Pengacara atas isu-isu yang sedang viral di masyarakat. Terima kasih, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.